Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang adalah part 2. Jadi kalau di part 1 kita sudah membicarakan terkait dengan pemikiran monetaris dan mereka berkata bahwa inflation is everywhere, always and everywhere a monetary phenomenon. Jadi fenomena moneter lah yang menyebabkan inflasi. Nah, di sini kita akan membahas terkait bagaimana sih jumlah uang beredar itu tadi ya, money supply, bisa menyebabkan inflasi dengan teori kuantitas uang, quantity theory of money. Teori kuantitas uang, kita mulai dengan satu formula yaitu MB sama dengan PQ. M is the money supply atau jumlah uang yang beredar di masyarakat di luar dari sistem perbankan. V is money's velocity of circulation alias perputaran uang dalam sirkulasi atau dalam bahasa gampangnya adalah seberapa cepat uang itu berputar dari satu tangan ke tangan yang lain, baik itu digunakan untuk transaksi untuk membeli barang maupun jasa, bisa juga untuk asuransi, kemudian investasi dan lain sebagainya. Gampangnya gini, misal saya nerima gaji tanggal 1, kemudian saya gunakan untuk berbagai transaksi, beli isi token listrik, beli pulsa, terus belanja bulanan dan sebagainya, itu adalah kecepatan perputaran uang. Jadi uang begitu cepatnya berputar dalam perekonomian, seberapa cepat. P is the price level, harga. Q is the economy's output atau GDP bahasanya. Jadi berapa besar barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. So PQ is the total expenditures atau total pengeluaran, and MV is total income. Jadi atau Y. Jadi total pemasukan ya atau pendapatan. MV sama dengan PQ. Nah, lihat sini in normal times V doesn't change much. Jadi perputaran uang, seberapa cepat uang itu berputar dalam suatu negara itu tidak berubah banyak ya. And Q also changes in the low single digits. Jadi hanya mungkin ya bertambah, tapi tidak terlalu banyak, atau berkurang, tapi juga tidak terlalu banyak. P prices, they can change quite a bit in a short period of time. Sementara P atau price, mereka bisa harga-harga itu bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat ya. There are many times and places, for example, when prices have doubled or tripled in a year. Jadi dalam satu tahun ada kalanya harga-harga itu bisa bertambah dua kali lipat atau tiga kali lipat. On the other hand, V and Q are pretty stable. Ya, jadi V atau perputaran uang dan juga quantity itu cenderung stabil. Consider Q, that's real GDP, it doesn't vary that much within a year. Jadi yang sering berubah singkatnya adalah M dan juga T. Ya, sementara V dan Q itu cenderung tetap untuk waktu yang cukup lama. How inflation happens. Nah, sekarang kita akan membahas nih, kenapa menurut monetaris bahwa inflasi itu terjadi karena fenomena moneter gitu ya. Velocity of money is the average number of times that the dollar is used to purchase final goods and services in a year. Seperti saya katakan tadi bahwa velocity of money atau perputaran uang itu adalah seberapa cepat uang itu kita gunakan, seberapa cepat perputaran uang. Misalnya velocity of money di US itu adalah 7. Dan V can change in the short run, but it might go up to 8 or down to 6. Usually not much more than that. Jadi bisa aja naik jadi 8, tapi bisa juga turun jadi 6 gitu. Tapi nggak akan terlalu bervariasi sampai naik 10% gitu, enggak. So again, V doesn't seem like it change enough to explain large and sustained change in prices. Sehingga jika terjadi perubahan dalam harga, itu bukan disebabkan oleh V, oleh velocity of money atau oleh kecepatan perputaran uang tadi.
So if Y and V are relatively stable, then it follows immediately that the only thing that can cause an increase in P is an increase in M. Jadi kenaikan harga itu hanya disebabkan oleh kenaikan M atau jumlah uang yang beredar. In other words, increases in price are caused by increases in the money supply. Nah, tadi udah sepakat ya, MV sama dengan PQ. So, what happens when M is double? Ketika M ini jadi dua kali lipat dari 1000 billion, 1000 miliar menjadi 2000 miliar, apa yang akan terjadi? P will also double. Karena kita tadi sepakat bahwa ini dan ini cenderung tetap, ya, V dan Q cenderung tetap. Jadi, kalau terjadi kenaikan harga, ya, inflasi itu kan kenaikan harga-harga dalam waktu yang satu waktu yang bersamaan. Kenaikan harga-harga bukan hanya satu harga, ya, tapi juga secara umum. Nah, kenaikan dari P berarti ya kita salahkan M, but the doubling of P takes time. When more money chases the same amount of goods and services, price must be rise. Tapi ketika uang digunakan untuk membeli barang dan jasa, kemudian itu jumlahnya sangat banyak, maka itu bisa meningkatkan harga-harga. In the long run, increases in M affect nothing but P and W. W is wage atau upah. Jadi kenaikan jumlah uang beredar akan mempengaruhi kenaikan harga-harga atau yang kita kenal dengan inflasi dan juga kenaikan upah. This is the quantity theory of money. The quantity of money theory of the price. Oh, jadi di sini yang cuman kita lihat bahwa MV dan Q itu cenderung stabil, tapi kalau M dan P, M naik, maka P naik. Quantity of money impact on inflation. Economists tested the formula and found that the velocity of money often stayed relatively constant over time. Because of this, an increase in M resulted in an increase in P. Jadi tadi saya sudah katakan karena V cenderung stabil, maka kenaikan P, ya salahnya M. Thus, as the money supply grows, so too with inflation. Inflation hurts the economy by making goods more expensive, which limits consumer and business spending. Jadi, apa yang akan terjadi ketika inflasi? Inflasi menyebabkan harga naik secara bersamaan, gitu ya, secara umum, dan itu menyebabkan kemampuan atau daya beli dari economic agents, baik itu rumah tangga maupun perusahaan, menjadi terbatas. According to Friedman, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Sekarang kita akan bahas tentang inflasi. Inflation is a situation of rising prices in the economy. Prices, ya. Jadi kalau cuman kemarin saya katakan kalau cuma naik harga bawang ataupun harga cabai, ya itu conditionally, itu tidak termasuk inflasi. Kecuali misalnya harga beras naik, minyak, kemudian transportasi naik, kemudian sembako, terus itu naik secara bersamaan gitu ya, dan suatu waktu yang sama, maka itu disebut dengan inflasi. A more extended definition of inflation is a sustained increase. Sustained itu artinya berkelanjutan, naik terus dan nggak turun. In the general price level in an economy, inflation means an increase in the cost of living as the price of goods and services rise. Sehingga dalam singkatnya kita bisa katakan bahwa harga living cost, ya, itu secara umum naik karena harga-harga yang ada di pasar juga naik. Prices rise, a single unit of currency loses value as it buy fewer goods and services. Ketika harga-harga naik, maka yang terjadi adalah mata uang itu jadi turun, ya. Single unit of currency loses value. Nilainya jadi turun sama. Jadi kalau misalnya dulu sebelum inflasi, yang paling
Lumina bisa kita katakan dulu saya pernah beli permen harga 100 rupiah, tapi sekarang 100 rupiah hampir nggak ada harganya gitu ya. Paling nggak sekarang beli permen ya 500 rupiah gitu. Sehingga itulah yang menyebabkan rupiah loses value. Jadi nilainya semakin berkurang dengan adanya inflasi, karena semakin sedikit barang dan jasa yang bisa kita peroleh dengan mata uang yang sama atau dengan jumlah nilai mata uang yang sama. This loss of purchasing power impacts the general cost of living for the common public, which ultimately leads to a deceleration in economic growth. The consensus view among economists is that sustained inflation occurs when a nation's money supply growth outpaces economic growth. Sehingga ekonomis, kemudian para ekonom kemudian berpikir bahwa a sustained inflation, inflasi yang berkelanjutan itu terjadi ketika jumlah uang yang beredar dalam suatu negara pertumbuhannya melebihi dari pertumbuhan ekonomi. Itu. Nah, ini mungkin juga ya dia dulu beli kopi mungkin cuman 2.000, 3.000 gitu, tapi sekarang bisa sampai 40.000. Jadi inilah yang saya katakan tadi di awal bahwa semakin lama nilai suatu mata uang itu bisa semakin berkurang karena semakin sedikit barang dan jasa yang bisa kita beli dengan nilai yang sama. Nah, akhirnya slide berbahasa Indonesia. Monetary policy, mekanisme pasar dalam perekonomian dapat berjalan sempurna sehingga harga barang dapat segera menyesuaikan. Ya tadi ya, kalau Keynes dia fokus pada bagaimana sih pemerintah mengintervensi, tapi kalau monetaris dia cenderung kembali ke laissez passer, di mana semuanya kita kembalikan ke mekanisme pasar, yang harus dikendalikan adalah money supply-nya saja. Perkembangan harga dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Kebijakan moneter hanya berpengaruh terhadap nilai nominal permintaan agregat rupiah melalui perubahan harga. Uang hanya berpengaruh terhadap tingkat inflasi, bukan pada pertumbuhan real ekonomi. Kebijakan moneter untuk mengendalikan laju inflasi, bukan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi real. Ya, dan saya yakin teman-teman sudah belajar dalam makroekonomi bahwa apa yang harus dilakukan ketika terjadi inflasi dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi deflasi dalam konteks kebijakan moneter. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.